Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, yang mana kita akan menyaksikan satu lagi perlawanan blockbuster dalam Piala MFL 2023. Terengganu 2, Johor Darul Takzim 2. Muslimuddin Atik mengenai benteng. Bola untuk Nurazfar Fikri. Terus meninggi daripada percubaan kedua tersebut. Tapi percubaan terus yang dimahukan oleh Muslimuddin Atik. Nampak seperti sesuatu yang agak spekulatif. Juga diberikan tekanan tetapi sempat juga melakukan hantaran lolos yang cukup-cukup baik. Terlepas dari seorang pemain, Nazik Zazani, hantaran untuk Syahmi Zamri. 1-0 Terengganu. Gerakan yang cukup memukau dari sebelah kanan. Dan dilepaskan untuk mendapatkan pencaring terbanyak mereka ini. Dan Terengganu 2 mempunyai kelebihan di Gong Padak. Kredit kepada hantaran dari sebelah kanan oleh Tuan Mahmud Mukhlis untuk Aziz Sahasani. Dan kita melihat kepada gerakan menarik ini dan melepaskan Syahmi Zamri untuk menyudahkannya. Cantik beliau melonjak melepasi seorang dan kemudiannya hantaran ke tengah yang disempurnakan oleh Syahmi Zamri untuk jaringan pertama buat Terengganu 2. Ada hantaran tinggi dan ada sentuhan dari Alif Mutalib. Dan sentuhan itu menyerong ke sebelah kanan pintu gol. Setelah satu hantaran yang cukup menarik, lepas dari Gabriel Nistoroy tetapi adanya Alif Mutalib di belakang. Hantaran terus ke far post. Dapat dimenangi tandukan oleh Wan Badrul Muhayat. Daryl Syam. Ada Hisham bersama dengannya. Daryl menggunakan kepantasannya. Hantaran Akil ke belakang sedikit. Dan satu lagi pergerakan defensif yang cukup berisiko daripada Terengganu 2. Tetapi tidak diambil kesempatan itu oleh Adam Nur Azlin. Hantaran itu, perlawanan masih lagi diteruskan. Masih lagi tekanan untuk JDT. Jordan Minta dijatuhkan. Dan itu adalah sepakan penalti. Aisar Hadi dipersalahkan. Dan dalam rentetan serangan berturut-turut dari Terengganu 2, mereka ada peluang untuk menggandakan kelebihan mereka. Hantaran dalam ruangan kecil oleh Asfa. Muslimuddin Atik untuk Terengganu gantan pada kelebihan. Mereka bertahan. Mereka mengambil peluang mereka dan menekan di penghujung babak. Dan Muslimuddin Atik kembali dengan jaringan setelah sekian lama untuk meraihkan kemasukannya juga dalam skuad pasangan bawah 23. Dia meletakkan Zul Hilmi di tempat yang salah. Tetapi jika betul sekalipun, dia meletakkan bola itu betul-betul di ujung. Dan tiada peluang melepasi Firdaus. Bola datang untuk Daryl Shah, diselamatkan. Nazmuddin Akmal mengenai palang. Gabriel Nistoroy pula meneruskannya. Hantaran yang baik. Dan Nazmuddin Akmal memberikan talian hayat. Tiga percubaan dan akhirnya Nazrul Izamil tertewas. Dan JDT 2 mempunyai permulaan yang dimahukan oleh mereka di babak kedua. Nazmuddin Akmal mendapatkan panggilan untuk masuk selaku pemain gantian dan beliau membalas kepercayaan itu. Bijak dari Gabriel Nistoroy. Tiada ruang untuknya, beliau melakukan hantaran lintang rendah untuk Nazmuddin yang memulakan segala-galanya. Daryl Syam diselamatkan. Nazmuddin mengenai palang.
Fagustiani tandukan ke belakang. Rembatan secara terus. Itu percubaan yang cukup menarik. Lebih-lebih lagi dengan Azul Izam yang sedikit keluar dari kawasannya. Tandukan dimenangi oleh Thierry. Hantaran jauh. Nistelrooy dicari. Syafiq Daniel menang bola sekali lagi. Dan Terengganu 2 mendapatkan 3 mata yang pertama dalam Liga Juara di Piala MFL. Satu pertemuan klasik yang berakhir di Kuala Terengganu. Terengganu 2-2, Johor Darul Takzim 2-1.